NTP ini cocok dengan kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu 16 Juli 2023. Setiap penggiat kurma pasti sangat merindukan tanaman kurma yang genjah, yang cepat berbuah dan tidak berhenti-berhenti. Nah, sekarang mari kita lihat pohon kurma yang dari bawah sudah mengeluarkan mayang, dari ini sudah mengeluarkan mayang, tetapi dan genjah tidak berhenti-berhenti, tetapi jenisnya hunsa atau bantong atau banci. Ya. No, tuh. Ya, udah pecah. Ini yang besar itu kering sendiri dia. Tuh. Ini yang besar. Geser lagi ke sini. No, udah pecah. Tapi yang keluar ini enggak jantan, enggak betina. Nah, itu dia namanya bantong. Nah, ini lagi keluar lagi. No. Kalau bentuk mayangnya cocor bebek, jantan, tetapi kadang-kadang ada isi buahnya. Itu namanya bantong. Ini juga udah pecah. Enggak jadi apa-apa. Oke. Sekian dulu saudari-saudari ya. Jadi menanam kurma itu kalau enggak paham ilmunya, ya itu senang hati taunya bantong, taunya banci. Nah begitu, harus paham jenis kelamin dari awal. Kalau nggak paham, tekor bandar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya menunjukkan supaya kurma di NTB ini bergerak ke Sumbawa, Minang, segala macam keluar adalah bagaimana kita mengambil potensi yang besar, alamnya mendukung, tanahnya berpasir, berkabut, angin cukup, matahari cukup, itu persyaratan.